lagi emosi tingkat tinggi, anak sambungnya Aura Hermansyah difitnah netizen dengan tuduhan yang benar-benar bikin kuping panas. Si netizen menuduh Aurel alias Loli punya video asusila. Ashanti yang kadung geram dan meradang akhirnya dengan ditemani suaminya, Anang Hermansyah dan tim kuasa hukum datang ke Polda Metro Jaya. Kebetulan Ashanti yang menang melawan Martin Pratiwi ingin melaporkan balik rekan bisnisnya yang sudah mencemarkan nama baiknya dengan tuduhan wan prestasi. Bagi kita kalau misalnya ngata-ngatain kita berdua yang apa kita sudah biasa, tapi kalau ini udah kerananya anak-anak, apalagi anak saya perempuan kan, ini sudah di luar batas. Jadi kita meminta petunjuk baiknya bagaimana, karena saya juga bukan tipe orang yang sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit lapor kan enggak. Kebetulan ini ada laporan lain, sekalian tadi minta petunjuk ke kasus yang konsultasi lah. Konsultasi sama pihak penyidik juga. Karena kan juga saya enggak mau apa-apa sedikit, karena bagi saya dari 10 tahun kita bersama di medsos sudah banyak banget macam-macam, saya enggak pernah laporin kan gitu. Karena bagi saya udahlah gitu. Tapi kalau udah ranahnya ke anak-anak, ke anak-anak dan udah parah ya, kalau cuma dikatain jelek apa aja bodo amat gitu. Tapi kalau ngatainnya udah di hal-hal yang menurut saya mengerikan, itu kan kita orang tua enggak ada yang senang kalau anaknya dibegitukan. Jadi tadi kita juga minta petunjuk baiknya seperti apa. Untuk case-nya Loli, Bunda dan Mas Anang masih mereservir hak hukumnya. Ya. Begitu pun keluarga besarnya. Kalau dirasa perkembangannya semakin parah, semakin buruk, pasti kita, maka beliau berdua dengan tidak segan-segan akan melakukan upaya hukum. Mereka bilang gua terlalu cepat. Mereka bilang gua instan. Kata orang tua zaman dulu, kalau pasangan berencana menikah pasti ada saja ujian dan cobaannya. Seperti yang dialami pasangan Uwu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kalau nggak ada halangan dan pandemi COVID-19 segera berakhir, Atta dan Aurel berencana akan naik pelaminan Desember nanti. Mendekati hari pernikahan, ujian dan cobaan pasangan calon pengantin silih berganti datang menghampiri. Abis Aurel difitnah, sekarang giliran Atta yang ditegur pamannya Febrian Amanda. Gegara Atta dicap sombong dan merendahkan leluhurnya dari garis keturunan sang ayah, Halilintar Asmit. Febrian merupakan saudara kandung Halilintar Asmit. Gak hanya menegur, sang paman juga memposting foto Haji Asmit Samsudin, ayah kandungnya, dan Halilintar yang juga kakeknya Atta dengan caption yang sangat tendensius. Saya ingin mengatakan sesuatu yang mana saya baru saja mendapat link kiriman YouTube Mas Helmi Yahya yang berdialog dengan Atta Halilintar. Pada kesempatan ini, saya sebagai orang tua ingin menegur dan menasihatkan Atta Halilintar untuk menjaga lisannya, untuk lebih rendah hati dan jangan merendahkan orang lain. Atta ada menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan orang tua kami, dengan ayah saya, yang tidak sesuai dengan faktanya. Saya ingin memberikan nasihat sebagai orang tua, jangan sekali-kali kita sombong, tetapi hargailah orang lain, terutama keluargamu dan orang tua-orang tuamu.